Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel Rafasya Ayong. Pada kesempatan kali ini kita akan masak ikan merah bumbu pindang. Ini kuahnya segar banget dan paling nikmat jika disantap bersama nasi hangat. Mau tahu apa saja bahan-bahan dan cara pembuatannya? Yuk nonton videonya sampai selesai. Jangan di skip-skip ya. Haluskan semua bumbu halus, yaitu bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, kemiri. Ini bisa diulek, tapi kali ini saya pakai blender. Selanjutnya, panaskan minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu halus, lalu tumis. Tapi kali ini saya kebanyakan nambahin air tadi pada saat saya haluskan bumbunya menggunakan blender. Jadi kalau teman-teman ingin haluskan bumbu menggunakan blender, airnya sedikit saja ya, jangan seperti saya, itu salah. Setelah itu masukkan serai, daun salam, dan lengkuasnya. Lalu kita aduk-aduk kembali. Setelah itu masukkan juga lada bubuknya. Kita aduk-aduk kembali lagi ya. Ini bumbunya kita tumis sampai semua bumbunya matang. Setelah semua bumbunya matang, kita masukkan air secukupnya sampai ikannya bisa terendam. Lalu kita tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, kita masukkan ikannya. Ikan ini sudah saya cuci menggunakan air jeruk agar ikannya tidak amis. Setelah ikannya kita turunkan, kita aduk-aduk sedikit ya. Lalu kita tambahkan dengan garam, gula, penyedap rasa. Lalu kita aduk-aduk sedikit lagi ya. Selanjutnya kita masukkan juga air asam jawanya. Lalu kita masak sampai mendidih dan matang. Setelah itu kita masukkan tomat, cabai rawit. Ini cabai rawitnya bisa kita tambahkan juga ya, tergantung selera. Begitu pula dengan tomat dan daun bawangnya. Ini daun bawang kita masukkan juga. Selanjutnya masukkan daun kemangi. Lalu kita masak sebentar agar semua bahan yang tadi layu saja. Setelah itu angkat ikannya dan ini siap dihidangkan bersama nasi hangat. Selamat mencoba. Jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.